Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di video kali ini, gue akan bernostalgia ya. Gue akan bernostalgia untuk bermain Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes, coy. Ini game keluar dari tahun 2004 ya. Ini game udah ya sekitar 16 tahun yang lalu cuy rilis. Dan sini kita akan sama-sama nostalgia ya. Jadi langsung aja kita new game cuy. Select a level of difficulty of the training room and click play. Kesulitan ya. Training room, ruang latihan, mudah, sedang, sulit. Hard. Ya, kita pilih hard karena kita adalah orang-orang barbar ya. Let's go lah. Oke, kita berada di helikopter yang sedang terbang. Iyalah. RPG from 3 o'clock, evade! Oke. Oke, helikopter. Oh, tidak. Semua guys, ini main ini nostalgia banget semua dah. Mantap. Aduh. Oh. Wow. Oke, siap. Mantap sekali ya. Oke. Apa nih? Recoil. Oke, nama misinya recoil ya. Jam 5:30, crash site jam 5:30. Oke. Misi ini bertempat di Afrika Utara ya. Oke. Aduh. Aduh, banyak granat kau ya. Aduh. Di belakang tuh. Wow. Mantap juga. Woi. Ya, disepir lagi mayatnya cuy. Teman, kau kenapa teman? Tidak. Nih, kasihan banget guys kepalanya ketimpa sama helikopter ya. Aduh. Ada di situ, woi. Sabar dong, nih gua lagi kasihan sama teman gua. Aduh. Kepalanya kasihan di sini, harusnya hancur sih. Komandan bangun, komandan. Help me. Aduh, dia lagi tidur guys kayaknya ya. Oke. Jadi kita disuruh apa ini? Move away from the crash site and locate Bravo team. Oke, jadi kita harus nyuruh kita disuruh woi, sabar dong. Woi. Aduh. Jadi kita di sini disuruh untuk nyari Bravo team ya. Oke, jadi ini kita clear area dulu cuy. Wadaw, itu granat dari mana itu? Aduh, bisa aja. Oh, sniper. Oh, sniper guys, mantap. Aduh, ini main ini nostalgia banget. Woi, aduh, kerasa banget nih nostalgianya cuy. Aduh, woi, buset, kaget gua. Itu, lu bawa golok ke medan perang. Waduh, lebih barbar dari kita ya. Kita juga harus barbar cuy. Granat, kena kau. Oke, sini gue juga pakai pisau sini. Mana kau? Yang lempar granat? Oke, hilang. Lalu reload tuh cuy. Oh itu orangnya. Nah, ngestak ya? Mantap. Gayamu keren sekali ya. Waduh. Oke, sekarang kita mana ini? Wow. Oke. Dia udah menyiapkan surprise untuk kita semua guys di sini. Waduh. Oke, aduh. Bunyi apa lagi tuh? Oke, jadi langsung kita jebolin biar kita bisa lewat, cuy. Oke. Kita ngambil peluru, ngambil apa lagi nih? Oke. Rem ya. Wow. Kaget. Sabar, woi. Oke. Mana lagi ini? Itu apa? Lalu ya, save dulu cuy. Tertapinya mati tiba-tiba mulai. Duduk. Walah di situ. Walah cuy. Woi. Aduh, ini tiba-tiba muncul aja nih emang. Oke. Ini untuk informasi aja ya. Ini game ini kan banyak banget misinya ya. Tapi di setiap misi itu ceritanya beda-beda gitu loh. Jadi
misi ini ceritanya tidak bersambung ke misi berikutnya gitu. Jadi setiap misi itu ceritanya beda cuy. Tapi lumayan seru juga ya. Oke. Woi woi sniper woi. Waduh sniper pakai laser ya. Mantap juga. Shotgun. Oke, ada sniper juga. Lalu amunisinya kita ambil dulu ya. Nah, good. Halo, apakah ada orang? Wow, 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 wow. Aduh, nah guys. Oke, udah. Rata sama kita ya. Ini kita bisa ngambil air di sumur apa? Buat apa gitu? Oke, kita pakai pisau lagi guys. Kita harus barbar sini. Harus dari barbar. Eh, jangan, jangan. Ini kita bunuh dulu nih. Aduh. Mainnya granat cuy, serem tuh. Yeah. Eh, ini dia. Brak, brak. Aduh. Nih, nih. Yeah. Hmm. Ini benar-benar barbar, benar-benar real barbar. Pakainya pisau guys. Lagi pertarungan kayak gini kita pakai pisau. Mantap, mantap. Aduh, aduh. Aduh, sabar dong, sabar, sabar. Sabar dong. Aduh guys, sumpah ini serem banget ini. Kenapa antusias mereka untuk membunuh kita tuh sangat tinggi ya. Sniper lagi. Slidernya mati guys. Aduh, apa ini? Aim strike apa? Apa ini? Hey. Aduh, machine gun. Mantap juga ya. Ini nostalgia banget sih guys. Wow, 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 wow. Oke, okay, oke. Okay. Apakah ada sesuatu di sini? Tidak ada. Oke, okay, jadi kita. Makasih udah bukain gua pintu. Waduh. Oke, okay, let's continue this. Ambil pelurunya. Ambil nyawa, kita save. Oke. Okay. Oke. Okay. Enemy down. Granat tuh, granat. Waduh. Ini mainnya granat cuy. Granat lagi. Aduh. Udahlah, udahlah. Terobos aja lah. Mainnya granat lu ya. Granat lu mainnya ya. Waduh. Minta dikurbanin emang dia. Oke. Kena kau. Oke, lanjut, lanjut. Buset dah. Lu kira gua belum disunat apa ya? Gua golok. Aduh. Shotgun, shotgun, shotgun. Sakit banget damage-nya, woi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, damage-nya sakit banget lu. Save, save, save. Duh. Parah, parah. Ayo, assalamualaikum. Hey, friend. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk amunisi dan senjatanya ya. Dan terima kasih juga untuk healing-nya, woi. CNC reporting that multiple hostiles are converging on this position. We can't stay here any longer. Alright, grab any gear that you need. We're the last ones in this area. Copy that, friend. Copy that. The rest of the team, two blocks over at the extraction point. Yeah, Roger that, my friend. Roger that. Aduh, dia baunya scout, guys. We need to beat them before the whole city rolls us over. Okay, okay. I'm in with you. I'm down. Okay, okay, okay. Let's go. Kita terobos. Kita akan melamatkan dunia. Biarin aja dia. Biarin aja dia ya. Eh jangan, kita harus membantu teman ya. Meninggal kau. Meninggal kau. Meninggal, meninggal. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Sniper lagi cuy. Sniper tidak ada habis-habisnya di game ini. Waduh, dia udah sampai situ. Halo, heal dulu. Kita save. Dia kayaknya harus sering-sering save ya, di game ini ya. Nah kalau mati kan restartnya jauh cuy. Oke. Aman. Eh kita tadi dapat M60 ya. Oke. Apa itu? Apa itu tadi? Nah, di game ini enaknya juga kita bisa mendapati senjata yang udah di-cut dari condition zero-nya ya. Jadi, sniper. Aduh. Fisikanya mantap banget, guys. Ini kayaknya keren banget jadi masanya ya. Nah, kamu sana naik ke tower ya. Oke, kita akan meet up di extraction, meet
Aduh. Woi, sabar dong. Ini lewat mana nih? Oh, udah lama enggak main game ini, guys. Woi. Ya, jadi salah satu senjata yang di-cut adalah M60 ini ya yang lagi gua pakai. Jadi di game Condition Zero tuh machine gun-nya cuma satu, yaitu M249 ya. Bener-bener sendiri machine gun. Ya, gua nggak tahu kenapa M60 di-cut, apa karena terlalu OP atau gimana. Aduh, bom bunuh diri. Aduh. Ya kayaknya ini terlalu OP dah makanya di-cut. Gak tahu juga sih. Aduh. Sumpah ini keren banget loh kalau di kalau senjata ini nggak di-cut di final versionnya ya. Waduh. Oke, punten. Oh ya, kita save dulu woi, jangan lupa woi. Oke. Fisikanya terlalu mantap ini guys. Ini kayaknya best game ever di tahun 2004 ya. Fisikanya lumayan banget guys. Ini fisika paling masuk akal di zamannya ya. Keren, keren. Kena kau. Okay, I'm coming. Apalagi nih? Harus dia tahu sih comeback at his last now. Oh my god. Ini ada apa-apa nih sama sniper yang tadi bawa scout ya? Ini kayaknya ada apa-apa nih. Ya, langsung kita ke tempatnya dia yang tadi cuy. Oh, rame kali. Salah dong. Gak ke situ dong. Aduh. Nah. Aduh dagingnya. Game-nya mengandung gore juga ya. Ini game tahun 2004 ternyata udah mengandung gore ya. Waduh. Ini di Counter Strike tuh enggak ada sampai daging-daging gitu enggak ada, cuy. Aduh. Oke, lanjut aja. Kita ke namatin. Woi. Temen gua. Woi, parah cuy. Temen gua mau dibawa kemana itu? Kacau banget. Aduh, peluru habis lagi. Oke, kita masih punya M4A1. Waduh, tolong. Aduh, bom bunuh diri cuy. Oke, mantap. Kita lu ngeheal dulu cuy. Oke, save, jangan lupa. Area clear. Let's go. Wow. Apa itu? Kena kau. Aduh, shotgun. Machine gun. Lagi tuh, shotgun. Dia tuh kayaknya harus bener-bener deket ya. Ini yang bawa shotgun ya. Dia tuh kalau menyerang terus bener-bener deket gitu. Udah keburu mati duluan lah, pak. Aduh. Oke, jadi kita ngeheal dulu. Halo, pak. Apa kabar, pak? Next time we're out on the town, the tab's on me. Oke. Ayo, pak. Ikuti saya, pak. Nah, di sini bagian malesnya guys. Karena pas dia ngikutin kita tuh dia kadang-kadang nge-stuck guys. Di pintu kayak gimana sih? Emang ngeselin banget ya emang. Aduh, sniper. Dari mana itu datangnya? Nah, lagi. Ah, mati kau. Sini ikut gua. Itu kan nge-stuck guys. Sini ayo. Nah. Tuh kan. Lu kalau shotgun tuh enggak harus deket-deket banget, cuy. Lu keburu mati itu. Ayo ikuti gua. Oke. Ikut gua sini. Jangan nge-stuck lu. Oke, jadi kayaknya kan harus lewat sini tapi pintunya masih ditutup, cuy. Sabar, lu tunggu situ aja. Oke, I'll wait here. Oke. Itu pintunya mau gua buka dulu biar dia bisa lewat, cuy. Dia enggak bisa manjat-manjat soalnya. Oke, aduh. Oke, kita ke belakang pintunya dan kita hancurin boxnya biar aku buka cuy. Nah, lu ikut gua. Yes, I'll do what you say. Ya udah sini ayo. Ini ya, nge-stuck guys. I won't move a muscle. Mau lu apa? Right. Ayo sini, oke. Okay. Jangan macem-macem lu sama gua. Enggak gua selamatin lu ntar. Oke. Okay. Ada orang. Waduh. Headshot masih aja bisa jalan dia ya. Padahal headshot itu. Sini ikut gua. Mana tadi itu? Aduh, shotgun. Buset.
emang bodohnya begini guys, kenapa nggak lu tembak aja langsung cuy? Buset, sini ayo. Ayo ikut gua, kesini kan tadi. Iya guys, kesini guys. Oke, area clear, ikut gua sini. Oke. No way, I'm not going any further. Woi. Oke. No way, I'm not going any further. Mau lu apa sih ikut gua? No way, I'm not going any further. Yes, I'll do what you say. Ayo. Nah. Nah. Sini. Aduh, bunyi apa tuh? Oke. Itu helikopter penyelamat sudah datang. Naik dah. Naik. Oke. Nice one. Oke, apakah sudah selesai? Siap, mission successful. Woohoo. Di misi ini kita disuruh untuk ya nyelamatin rekan kita ya ternyata. Apalagi nih, Lost Cause. Jam 12:30 malam di Pulau Basilan, Filipina. Ya, apa yang tadi gue bilang, ini tuh setiap misi ceritanya berbeda ya. Bukan tiba-tiba di sini kan. Ya, jadi tiap misi dari game ini itu mempunyai storyline yang berbeda ya. Jadi, ya, mungkin untuk episode kali ini, ya segitu aja dulu ya. Jadi episode kali ini gue hanya memainkan misi recoil saja. Dan di episode selanjutnya, mungkin kalau gue mau buat lagi, gue akan mainin misi ini cuy. Ya, jadi bakal gue lanjut misi per misi ya. Jadi ya, segitu aja dulu untuk video gue pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gue di sini Rafaldi Nandana, pamit dulu, and see you all next time. Goodbye!